Assalamualaikum. Hai. Ikan bawal masak kicap berkuah banjir nama diberi. Nampak mudah sangat kan? Yang dah biasa masak kat dapur tu, ha, menu yang satu ni tak perlu resipi lagi dah. Tapi bagi tujuan inovasi, kotlah ada cara atau bahan lain bagi menjadikan masakan kita lebih sedap dari kebiasaan yang dibuat. Ha, sebab itulah Umi kongsikan juga resipi ikan masak kicap yang sempoi di sini. Sebab ada beberapa bahan special yang mungkin ada di antara kita yang belum pernah cuba untuk letak bahan-bahan tersebut dalam menu ni. Apa yang pasti rasa kuah kicap tu bertambah-tambah double kesedapannya. Bayangkan anak-anak Umi makan pun minta tambah lagi dan lagi. Memandangkan raya pun dah habis, jemu dah kan tengok rendang, lemang, ketupat, misoto, mi kari tu. Apa kata jom cuba menu yang simple ni. Untuk buat ikan masak kicap kali ni, Umi gunakan satu ekor ikan bawal hitam yang bersaiz sederhana besar ni. Yang ni Umi dah siap-siap basuh bersih, kemudian potong kepada 4 bahagian yang lebih kecil. Kalau anda tak nak potong kecil macam ni, boleh je potong kepada 2. Tapi nanti kelar-kelarkan sikit badan ikan tu supaya ikan kita lebih rangup bila digoreng nanti. Dan pastikan basuh bagi hilang darah-darah beku di bahagian tulang temulang ikan tu kat bahagian tengah tu yang macam Umi tunjukkan. Untuk elakkan ikan ni berbau hanyir yang kuat, jadi kena wajib kita kena bersihkan betul-betul. Dan kemudian garam kunyitkan ikan bawal ni. Garam tu agak-agak lah. Tenyeh-tenyeh, gosok-gosok sikit bahagian badan ikan, lagi-lagi isi-isi ikan tu. Bagi kunyit dan garamnya betul-betul sekata di semua bahagian. Dalam bahagian kepala ikan tu pun, gosokkan sedikit dia bagi bersalut sebati dengan serbuk kunyit dan berasa garamnya. Penggunaan garam tu Umi agak-agak je. Jangan terkurang sangat dan jangan pula terlebih. Nanti masin bila makan. Kemudian kita perapkan sekejap ikan bawal ni lebih kurang 10 ke 15 minit bagi bahan perapan tu meresap sampai ke dalam isi ikan. Sementara tu boleh panaskan minyak masak untuk kita goreng ikan. Umi nak sharekan beberapa tips semasa menggoreng ikan. Yang pertama, pastikan minyak dah betul-betul panas, barulah dimasukkan ikan. Sebab jika minyak masih belum cukup panas dah masukkan, potensi untuk ikan tu melekat di kuali memang tinggi. Kang dah melekat, susah kita nak balik-balikkan ikan. Isi ikan pun boleh terburai keluar. Jadi tak menariklah ikan goreng kan. Tips yang kedua, nak bagi ikan mudah dibalikkan, pastikan sebelah bahagian dah nampak garing coklat keperangan gitu, baru terbalikkan ke sebelah bahagian pula. Dan jangan kerap dibalik-balikkan semasa proses ikan tu masak, sebab ikan bawal ni isinya tersangatlah lembut, nanti mudah hancur. Dan jika banyak dibalikkan, ikan ni akan menyerap minyak yang banyak. Tips yang ketiga, api biar sedang besar, jangan kecil sangat, nanti menyerap minyak yang banyak. Ikan ni kejap je masak isi dalamnya kan, cuma part nak bagi kulit luarnya lebih garing dan kerangupan ikan tu kekal lama, goreng dia lama sedikit. Hinggalah kedua-dua belah garing sekata. Kemudian barulah diangkat dan ditoskan kering lebihan minyak tu di penapis dahulu. Dah tos kering lebihan minyak tu, barulah dialihkan dalam mangkuk. Dengar tu kan bunyi kerangupan ikan bawal goreng ni. Ikan goreng dah siap. Jom kita siapkan bahan-bahan untuk kuah kicapnya pula. Di sini Umi gunakan 4 ulas bawang putih. Terpulang nak letak lebih atau kurangkan ikut cita rasa anda. Kalau Umi memang suka lebihkan sedikit, lebih sedap bila tergigit makan dengan nasi putih. Hiris halus dan memanjang gitu. Kalau buat masak kicap simple-simple macam ni, semua bahan-bahan ni hiris je senang. Rasa pun lebih sedap. Kalau nak tumbuk pun tak ada masalah. Ikut cara dan suka masing-masing. Kemudian ambil halia dalam sebesar ibu jari, hiriskan besar-besar gitu. Halia ni bagi hilang bau hanya ikan pada kuah kicap. Dan bawang besar memang wajib letak lah. Umi cuma guna setengah biji je yang bersaiz sedang ini. Hiris bagi besar sedikit. Bawang besar ni Umi tak pakai banyak sebab nak tambahkan bawang Holland ni. Bagi lebih rangup dan manis je rasa bawang. Pun sama, hiriskan besar-besar gitu. Kalau tak suka banyak bawang, boleh je skip letak atau letak separuh je dah memadai.
Cili padi ni Umi pakai 3 biji je sebab kicap manis yang akan Umi gunakan nanti pun dah ada rasa pedasnya. Bahan-bahan untuk kuah kicap dah siap dihiris dan ni Umi ada bahan special bagi rasa sedap berganda-ganda dan wangi je bau kuah kicap. Tambahkan daun pandan ni, memang sangatlah rasanya. Simpulkan dalam 2 ke 3 helai gitu. Untuk buat kuah kicap ni, Umi akan gunakan semula minyak gorengan ikan tadi. Cedok dalam 2 ke 3 sendok kecil. Minyak gorengan ikan ni lebihkan sikit pun tak apa. Sedap nanti bila digaul bersama nasi. Minyak dah panas tu, tumiskan dahulu bawang putih dan juga hirisan halia bagi naik bau dan layu sedikit. Bawang putih dan halia dah naik bau tu, masukkan hirisan bawang besar dan juga memasukkan terus daun pandan. Daun pandan tu dimasukkan awal, biar ditumis sekali dengan bawang dan juga halia. Lebih naik dia aroma wangi daun pandan asli tu. Dan inilah rahsianya bagi kuah masak kicap kita. Sedap dia tu, tak ada kedai-kedai makan. Walaupun simple, tapi dah terkena sekali boleh bertambah nasi tau. Kemudian masukkan kicap manis pedas jenama mahsuri ni. Kuantiti kicap tu Umi agak-agak je tu sebab nak bagi berkuah lebih sikit. Dalam setengah cawan matrix adalah tu rasanya. Letaklah ikut suka, nak berkuah banyak lebihkan, tak suka boleh kurangkan. Tapi serius, kicap manis pedas brand Mahsuri ni sedap sangat-sangat. Umi dah repeat berkali-kali, especially kalau buat mi goreng mama atau mi goreng basah. Memang padu teruk rasanya. Boleh je dapatkan di mana-mana pasar raya besar ataupun di kedai runcit ada dijual. Sebab nak bagi berkuah, nampak banjir sikit. Anak-anak suka makan letak kuah lebih-lebih ni. Jadi Umi tambahkanlah sedikit air. Air tu jangan banyak sangat, agak-agak je. Kemudian Umi akan sambung masak kuah tu sekejap je lagi bagi mendidih. Supaya bawang-bawang dan daun pandan tu betul-betul menyerap sebati dan manis bawang tu keluar. Lagi rasa sedap lah pada kuah kicap ni. Akhir sekali, baru taburkan dengan bawang Holland dan juga cili padi. Lepas masukkan dua bahan ni, gaulkan dalam 1-2 minit je, kemudian terus tutupkan api dan curahkan atau sirakan kuah kicap tu di atas ikan bawal yang telah digoreng tadi. Macam mana? Dah ada yang terliur ke tu? Mudah, cepat je siap kan? Menu orang bujang lah katakan. Makan dengan nasi putih panas-panas. Tak toleh kiri kanan dah. Anak-anak Umi suka betul. Rasanya pun tak pedas mana, kena dengan selera mereka. Jom cuba. Sekian sahaja dalam tutorial hari ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atia Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka dengan resipi Umi. Dan tekan bell untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.